Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak masuk lagi ke, tapi bukan masuk. Nek Yah nak buat terung rapuh Nek Yah ni. Ni masakan daripada Indonesia. Ha, kak. Kawan Nek Yah dari Indonesia lah, dia main duduk sini, dia buat kot. Nek Yah tengah buat kot tu sedap. Nama dia berberuk apa benda susah. Jadi Nek Yah alih lah, Rabu Terung Ulang lah. Nama dia Rabu Terung Rapuh. Okay. Jadi ni sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. Ni bahan-bahan dia lah deh. Bahan-bahan dia. Ha. Bahan-bahan dia, apa yang kita perlukan, terung lah. Ha. Ni, terung. Terung ni ya, kutip pokok kan ni. Terung ni ya. Lepas tu kacang panjang. Dua rak. Tomato sebiji. Bawang merah. Bawang merah besar lah sikit dulu lah. Bawang putih. Limau kasturi. Belacang bakar. Lada. Lada. Lada jarum. Yelah lada pedasnya. Lada benda. Lada. Cili api. Cili api. Lepas tu orang Indonesia senoni lah dengan apa, kencur. Kencur tu cekur lah kalau kita kot. Cekur. Nak apa bubur sikit lah. Ikut dia besar bubur. Nak bubur sikit je. Benda. Kencur ni. Cekur. Lepas tu. Udah kering sikit. Udah kering ni. Kalau nak bubur-bubur, tak bubur pun tak apa. Tapi dia orang tak bubur. Tapi nak yang bubur sikit. Udah kering. Lepas tu tak ada lah. Okay. Sekarang kita proses kita buat lah. Okay. Sekarang proses buat deh. Kita ambil bawang putih. Tiga ulah. Kita ulek-ulek. Kita tengih dalam kau ni. Bawang putih. Lepas tu lada. Lada ni. Pedah ni lada ni. Oh ni siap tak pedah tak sof lah. Lepas tu belacang. Belacang yang dibakar. Lepas tu sir lagi. Kencur. Kencur ni cekur lah. Cekur kita. Kencur. Lepas tu dia akan tonyuh je lah. Nek Yah tak pandai tu. Tak pandai lah nak buat ni. Nak genyih ni. Genyih-genyih je lah. Orang Indonesia memang dia genyih atas ni ya. Udah kering. Udah kering ni kalau nak bubuh, es biasa lah ada. Tapi Nek Yah bubuh kan. Nek Yah suka bubuh dah kering sikit. Tak berapa lumak, Bu. Tu kita bu garam. Garam tu kita agak-agak lah. Garam. Kita bu gula. Thank you.
cukup rasa sikit. Kalau sikit sudah lah. Okey. Itu sekarang kita ketepikan hok ni. Kita potong terung. Terung ni yang kecil dah ni. Potong gini. Potonglah warna-warna pun. Hubungan ni bawang merah, lepas tu kita limau kasturi tu kan, kita beloh ni kita rebus dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gaul. Kita gaul lah. Oh, sahabat-sahabat. Dia sepatutnya dia kena gini. Tak sudah hari dia kena ganyik-ganyik sikit. Dia kena ganyik-ganyik sikit. Ya, dia apa ni? Dia terpenyik-terpenyik sikit. Dia goreng minyak, dia buh minyak panas. Minyak ni adalah minyak bawang. Nek Iyah selalu buat minyak bawang. Buat kadang-kadang 2 kilo bawang, Nek Iyah buat bawang goreng. Nek sipang bawang goreng tu, minyak tu setelah dia sejuk, Nek Iyah sipang dari ni. Tengok ni. Ni minyak bawang Nek Iyah. Nek Iyah selalu sipang. Kalau nak goreng sayur apa, Nek Iyah guna ni. Senang. Nak buat si ayam ke apa sebab. Ni Nek Iyah sipang macam ni. Sekarang Nek Iyah nak panaskan minyak ni. Nek Iyah nak curuhkan atas. Atas terung kita tu lah. Atas kabu terung kita tu. Bu sikit dan larut sudu eh. Kita panaskan. Setelah panas ni minyak kita ni. Panas dia. Duduk ada air. Okey. Setelah minyak kita ni panas tau. Kita tutup api. Tutup api kita tuah dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, dia tuah ni. Minyak panas tu. Minyak goreng bawang kita yang panas. Okey. Dalam 2 sudu je. Lepas tu. Dah siap. Ni ha. Sabu. Sabu tu rapuh kita ni ha. Oh, dah siap ni ha. Rasanya memang sedap lah. Sebab dia rasa masam, rasa manis, asin apa. Sedap lah, cubalah buat ha. Satu ni. Sedap. Okay. Minta maaf lah sahabat-sahabat. Kekurangan sana sini video ni, minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua yang support ni Iyah dari dulu sampai sekarang. Saya doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Maknanya tak sakit tu semoga Allah sembuhkan. Dan Allah pemudahkan segala urusan. Amin. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.